Ya, ini Kawasaki Ninja R tahun 2012. Mau ke mana ya? Wah, dia menghilang sepertinya. Gue lupa mau ke mana ya si Topan. Ini nggak ada top speed, nggak ada ini ya sih. Nggak ada speedometer. Speedometernya mati. Ini masih hati-hati. Ya ini tangki kecil. Ini motor paling ditakuti. Ninja R tahun 2012. Saya sih speedometernya mati, padahal aku pengen coba tes ini larinya berapa. Cuman nggak apa-apa lah, kita sambil riding bareng sama teman gua Topan. Wah, ngegir, nggak tahu susah banget nih. Jangan penuh kemacetan. Kita sekalian tes juga nih remnya bagus. Dari segi handling ya memang enteng sih. Kita pelan-pelan dulu. Ini pertama kalinya gue nyoba 2 tak. Jadi sepertinya agak jauh sih ini. Memang kita masih pelan-pelan. Suaranya 2 tak tuh loh yang khas. Kalau suara ninja 2 tak memang ada khasnya. Wah, mana temen gue? Wah, jangan-jangan kita salah jalur lagi. Si Topan kemana ya? Dia apa udah ketinggalan? Agak susah sih netarnya sebenarnya kalau ke motor 2 tak. Suaranya khas banget. Khas 2 tak. Bodinya yang ramping ini kalau buat lari memang paling enak nih Ninja R. Ada lagi namanya Ninja RR, itu dia versi full fairing. Wah, temen gua kemana ya dia? Kita mau ke Taman Surapati dulu. Temu ternyata teman gua dari situ dia. Dia mau ke Taman Surapati rupanya. Mesinnya mesin khas 2 tak. Setelah secara handling sih kalau menurut gua sama CBR yang lama memang agak mirip sih, hampir sama lah, hampir sama dengan CBR lama gua, si CBR old gua. Cuman ini memang tarikan gasnya mungkin agak joss di tarikan atas kali, jadi
nariknya masih agak jauh. Woi, tarikannya. Tarikannya mantap. Mantap banget. Gue nggak tahu nih sekarang speednya berapa nih, karena speedometernya nggak ada. Wah. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita test ride. Temen gue ada di depan kayak ini. Buat Niko handlingnya bagus ya, karena hampir sama kayak motor gua sih, tangnya kecil. Larinya, lari kalau dua tak mah jangan ditanya lah kalau dua tak. Jambak banget, gila. Gua gak tau nih, gua gak tau lari berapa nih. Gila bro. Napasnya panjang banget emang, gila. Waduh, gila benar-benar. Napasnya nggak kira-kira. Tarik bang. Gila bro. Itu udah sampai Taman Suropati nih. Nengok mana ya? Dia gua enggak tahu kemana orang. Wah, dalam parkir. Benar-benar ngejambak banget, gila. Gue gak nyangka bakal ngejambak kayak gini, anjrit. Oke, kita berhenti dulu dah. Oke, itu dia review singkat soal Kawasaki Ninja R tahun 2012. Oke, mesinnya masih bagus sih. Ya, oke, itu dia review singkat soal Kawasaki Ninja R. Kita ketemu di next vlog yang berikutnya, oke. See you. Bye bye. Bye bye.